Hai, saya Vincent. Kita bertemu lagi hari ini. Yang ini birthday present saya daripada Motor Guide. Ialah model Motor Guide Tour Pro HD Plus yang terbaru daripada Motor Guide. Dia punya GPS lah, spot lock lah dengan sonar sekali. Kirakan model yang paling mantap lah daripada Motor Guide. So, bersama saya hari ini, kita akan mencuba untuk kita akan untuk membuat unboxing. Ya, yeah? Bersama saya, now. Okay, so kotak semua dah buka dah. Biar saya terangkan satu persatu. Yang ni adalah kepala motor guide dia dengan aero. Foot pedal yang besi. Pedal dia ada, speed dia ada. Di sini ada power, ada propeller jalan ke tak. Satellite jalan ke tak. Ni battery lah. So ni bagi propeller jalan. Ni anchor, ni lah yang paling penting, anchor. Lepas tu dengan yang ni, heading lock. Okay, dia datang bersama dengan remote control. Macam best je remote control kan. So senang lah, kita boleh gantung kat leher sebagai lanyard. Lepas tu kita boleh mengaju arah sambil kita berehat lah. Boleh record dia punya point juga kat sini, 1 hingga 8. Okay, dan propeller terbaru daripada Motor Guide, yang ni dipanggil Katana. Okay, dengar cerita yang ni design by engineer kat NASA, yang aerospace tu, yang pergi angkasa tu. So kelebihan propeller ni, tak tahu sama ada dia kena pair dengan dia punya motor yang sana ke ataupun hanya propeller lah. So kelebihan dia, dia kurang makan bateri, satu, kurang makan sebanyak 30%, improve sebanyak 30% untuk prestasi kuasa tujahan. So kira ni pun bagus lah. Okay, kalau anda lihat di sini, ada yang tertanya, apa ni, ada spring warna merah ni. Ni lah yang dia orang panggil breakaway. So sekiranya kalau kita terlanggar kayu ke, tunggu ke, batu ke kan, dia akan flex lah benda ni, dia boleh gerak, dia free play. Tapi spring tu untuk ketatkan tempat tu saja. Ya, dia punya mounting ni, mounting buka ni menggunakan ada absorber gas. So maksudnya bila kita buka tu, dia jadi ringan lah. Yang ni berapa pound dia ada tulis tak? Dia tak tulis. Stabilus inox dia tulis, tapi dia tak tulis apalah. Yang ni absorber lah, memang kuat ni aku rasa absorber dia. Memang kuat. Yang ni perkakasan, NMEA 2000 punya T-joint, minyak, skru semualah. Dengan buku manual dia ada kat dalam kat sini. Ini strap, strap dia untuk ikat bahagian sini. Okay, inilah dia punya gator clamp lah, gator mount. Dulu kita panggil gator mount, yang ni sekarang kita tak pastilah panggil apa. Tapi inilah dia punya mount. Yeah. Okay, ini skru untuk pasang kat sini, di mana kita pasang kat bahagian sini lah supaya kepala ni ada kat bahagian atas kan. Ok, ni untuk kabel routing. Ok, ni lah 24 volt, kuasa tujahan 80 pound, 80 pound bersama dengan sonar. Ini ada sonar ni kat dalam ni. So dia pun ada pakai sonar juga. Yang ni adalah bounce buster, yang ni untuk buat penahan lah. Yang specialnya bahagian ni sebenarnya, bahagian ni dia punya lock design by automotive punya orang ni. Design by automotive punya orang, di mana dia punya lock senang buka. Senang buka, senang pasang lah. So nanti kita akan cuba. Okay, tak jalan lagi. Maybe something yang saya tak buat kot. Okay, tak apa. Kita nantikan dalam episod seterusnya, kita akan membuat bahagian pemasangan pula. Ya. Yeah?
barang dia, aksesori-aksesori dia memang cantik betul. Kualiti dia pun robust, sangatlah macam kuat, tahan lasak lah. Semua ni nampak power lah. So tapi tak apa, power tak power ke tak power, kita akan cuba, kita akan dapat tahu dalam episod yang kita akan datang, di mana kita akan mencuba benda ni lah. So inilah unbox, hasil unboxing daripada Motor Guide model Tour Pro HD Plus eh. So dia memang banyak kelebihan dia. Kita tengok macam mana. Alright, stay with me, tunggukan episod nombor 2 di mana saya akan buat installation pada baseboard kat saya. Yeah, out.